Ternyata ada daerah berdiam tuh. Om Swastiastu Sebeton. Kali ini admin berada di Padang Galak pada hari Minggu. Akhirnya Padang Galak resmi dibuka kembali. Nah, pada hari ini layangan sangat ramai. Baru dibuka sangat ramai Sebeton. Banyak big size yang mengudara. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Bali Classic Channel. Oke, Sebeton, nah ini layangan dari Pak Yantas. Nah, ini sudah selesai mengudara, Sebeton. Baru saja mendarat. Oke, tapi masih banyak yang di udara, Sebeton. Nah, ini akan mengudara. Kita samperin ke sana. Kita tanyakan seko dari mana. Luar ana, woi. Luar, luar. Woi, yo. Kecil nih, bang, bang, lompat, lompat. Swastiastu, Bli. Ngambro mengganggu niki. Dari sekolah Nafin ini beli? Balang kapal. Balang? Kapal. Balang kapal, kena? Oh. Berapa size layangan ini beli? 680. Berapa? 680. 680. Salam kenal, Bli, dari Bali Classic Channel. Bebean big size dari balang kapal. Size 680. Niki size nya sekitar 7 atau 6 setengah sebutan.
Swastiastu beli. Saka napi ni kini? Putra Amara Getas. Getas. Putra Amara dari Getasan. Getas Kawan Lawatu. Getas Kawan Lawatu. Ya. Oke. Namanya wah akan mengudara sebentar. Hampir terjadi insiden dari layang banjar Pon Getasan. Pastu, halo Sumpley di sini loh. Halo Sumpley. Buat lah YouTube jauh. Apa kabar Sumpley? Bisa dari CKR. Size 660 deh. 660. Ownernya yang pakai topi putih. Ya, ada owner beli. Beli bagus. Ya? Beli bagus. Ini beli bagus. Beli bagus. Shocknya nggak tumpuk sultan. Bisa 660 kok ya. Nggak tumpuk. Mantap, CKR. Sias dulu ya. Sias dulu. Gimana kabarnya Mayan? Baik, baik. Baik. Ya. Cian lah ya, Mayan. Tuh. Cian. Cian, kemana tuh? Ya, ya, yuk. Ya, di Palimpa. Ya, di Palimpa lah. Ini kan saya di Kremano di Sejo. Saya. Saya, mantap. Ya. Oh, orang lu nak kena eh. Ya. Mohon subscribe. Mohon Klasik. Subscribe Bali. Klasik Channel. Klasik Channel. Mantap, kita nak. Mantap. Mantap. Nah, ini juga ada lagi sebutan sih banyak yang ngantre tempat untuk mengudara. Pantau Gongde Lemeng berada di sini.
Oke, teman-teman. Jadi di sini Badu Tim juga menaikkan layangan. Sekiranya untuk size sepertinya yang 5 meter, yaitu Intan Payung namanya. Oke, kita lihat teman-teman bagaimana proses penurunan layangan Intan Payung. Penglingsir boleh ya, sembani ya cur tuh adek hijau sengol dong adek hijau hijau udah dipenglih. Bagaimana Indra Prastanya? Jok. Aduh. Intan Payung. Ini buntut punyanya Joko Kite. Nah, ini dia Joko Kite. Hmm.
Tuh, oyong deh. Terus kita ya, dok. Gue rapi aja deh. Oh, cepat ya. Di Sultan Barong. Suproy. Harus rapi, Sultan. Ini boleh siap. Baiklah anginnya semeton. Iya pasir Rayu Mayan.